tell me, lepaskan mama. Aku akan report polis kalau kau apa-apakan mama aku. Hancurkan hidup orang, musnahkan hidup orang lain. Habis kau musnahkan hidup Sophie, okey pula. Okay. Ha? Kau tahu tak kau dah buat hidup dia, kau dah buat dia terseksa. Kau tu baik sangatlah. Ha? Kau dah jadi ustaz kat sini pula. Kau tak payahlah. Lebih baik kau cuminkan diri kau dulu sebelum kau nak mengata pasal mama. Masalah aku dengan Sophie tak ada kena-mengena dengan hal ini. Kena-mengena. Kena-mengena dengan hal ini. Hal ini. Ustaz buka besar kan, kata. Jangan jahat kau tu, tetap sama. Kalau kau betul, kenapa kau lainkan? Kenapa kau tak jelaskan kepada sekolah? Kenapa kau cuaikan? Itu masalah rumah tangga aku. Orang lain tak perlu tahu. Tapi mama kau, tapi mak kau ni orang macam Iblis yang datang rumah aku nak hancurkan rumah tangga, nak hancurkan, nak hancurkan orang. Itu semua orang perlu tahu. Sakit. Ah, masuk. Eh, ni apa kau buat ni? Masuk. Ni kenapa ni? Apa? Kenapa ni ni? Eh, kau nak buat apa ni? Apa dah ada? Betul. Betul. Abang Long, belum, jangan tanya Mi lah. Abang Long kita tanya orang jahat ni. Tak cukup dia kenakan Nadia, dia kenakan Mak. Sekarang nak kenakan Abah pula. Kau ni memang jahat kan? Nama dia tua. Tapi hidup tu akan nafsu. Tamak, mata duitan. Orang macam ni, Abang Long sanggup rampas sebagian anak sendiri. Dia pun untuk dia jadi isteri. Sebab dia nak tengok Alisa nak, sebab dia tahu Alisa rapat dengan nenek dia kan. Dia tengok mak dia, mak dia kan. Aku nak pindah KL. Tak ada kena-mengena dengan mama. Sekali akulah nak pindah KL dengan suami. Salah ke? Dulu masa kau kawan dengan suami pun kita pindah KL kan.